Belalang sembah atau praying mantis menjadi salah satu serangga paling ikonik karena posenya yang unik. Ada banyak jenis praying mantis di dunia, namun mereka memiliki sifat yang sama. Mereka akan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi untuk mengintimidasi lawannya, membuat mereka dijuluki Kung Fu Mantis. Tapi apakah kamu tahu? Hewan ini memiliki kepala berbentuk segitiga yang dapat diputar 180 derajat yang tidak dimiliki serangga manapun. Senjata andalan mereka adalah elemen kejutnya. Cara mereka berburu cukup sederhana. Tunggu. Dan sergap. Hewan ini memiliki duri pada tangan panjang mereka. Semakin keras mangsanya meronta, maka semakin dalam duri tersebut akan menikam tubuh mangsanya. Saat mangsanya sudah terkunci, mantis langsung mulai memakannya, hidup-hidup. Namun ada satu hal yang lebih menarik. Ketika melakukan ritual kawin, mantis betina akan memenggal kepala jantan yang dicintainya, lalu memakannya.